jadi mangga dua skep. Nah, hari ini aku mau lomba. Nah, lombanya ini judulnya Pemilihan Top Model 2018. Ini hari Minggu, tanggal 2 September 2018. Aku dan make up udah rapi-rapi karena nanti aku ini lombanya udah mau mulai, jadi liatin aku ya waktu aku tampil di panggung nanti. Liatin ya, dadah. Kursi dewan jurinya untuk juri Lukman Cengho. Kasih atas kehadirannya, Pak. Kita yang ketiga atau yang terakhir. Dan setelah ini kita sudah boleh bersiap-siap busana pesta. Busana pesta boleh bergabung di sebelah kiri panggung semuanya. Ya, Iya. Ini mah udah pinter ini. Busana pesta. Kontestan kita hari ini dia 35, masih dari busana pesta. Saya ini masih dari busana pesta. Dia ditampan 52.
Hai, kita beralih ke kategori B. Ini dia. Kategori B kita yang pertama masih dari Busana Besar 61. Busana batik. Sore ini memutuskan dan menimbang mengingat tidak dapat kita bujuk. Dinar ikut busana pesta. Nomornya berapa? 60. Ya, kita lagi nunggu pengumuman pemenang. Ya. Ya, busana pesta. Busana pesta siap-siap. Berapakah pemenangnya? Jatuh pada nomor 35 sebagai top model 2018. Oke, untuk selanjutnya, untuk juara maskot jatuh kepada. Dimohon kepada favorit dewan juri. Favorit dewan juri jatuh kepada nomor 60. I paid my dues.
Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on. Aku udah juara, aku udah foto-foto juga. Nah, sini aku mau foto-foto lagi sebentar. Terus aku juga nanti paling nanti ganti baju. Terus nanti aku mau nonton ini depo di Kelapa Gading. Pialanya aku udah, aku kan ada 3 tuh yang, atau enggak 4. Yang pertama tuh namanya The Princess. Yang kedua tuh namanya apa ya, lupa. Yang ketiga tuh namanya lupa semua lah. Paling aku udah jadi juara yang the best favorit. Alhamdulillah, kira Dinar bisa menang juga ya, walaupun hanya dengan latihan sangat singkat sebagai amatir. Cuma setengah jam. Cuma setengah jam latihan ya, berhasil menyabet piala Top Model 2018 sebagai apa ini? Juara the best favorit dari Palembang ya. Dinar mewakili Palembang betul ya? Sumatera Selatan ya? Oh iya. Dari Jakarta, cuman untuk penampilan kali ini dia hadir dari provinsi Sumatera Selatan. Ya, tonton terus videonya Dinar, jangan lupa subscribe, ya subscribe, like, share dan komen. Yeah, jangan lupa ya subscribe, like, share dan komen. Pantengin terus channelnya Dinar. Bakal banyak kejutan-kejutan yang lain dari Dinar. Betul gak? Betul. Oke, okay, sekian dulu channel Dinar kali ini dalam lomba Top Model 2018. Keluar sebagai juara the best atau the best? So, tetap semangat ya. Mau lanjut di dunia model atau gimana? Lanjut aja lah. Lanjut aja? Oke, okay. Berarti habis ini ikut latihan? Hah? Ikut ini lagi? Ikut kursus model? Enggak lah. Enggak? Gak usah. Gak usah ikut kursusnya kali.